Pemain label timnas Indonesia ini jadi rebutan Persebaya Surabaya dan Barito Putra, siapakah yang dipilih? Pemain berlabel timnas Indonesia dikabarkan menjadi incaran dan rebutan Persebaya Surabaya dan Barito Putra. Persebaya Surabaya kabarnya mengincar pemain berlabel timnas Indonesia ini untuk memperkuat skuad Bajol Ijo di Liga 1 mendatang. Selain Persebaya, Barito Putra pun dikabarkan juga tertarik untuk meminjam sosok pemain berlabel timnas Indonesia ini dari Bali United. Sosok pemain yang menjadi incaran Barito Putra dan Persebaya Surabaya tak lain ialah Irfan Jaya. Irfan Jaya saat ini masih memperkuat Bali United. Kendati demikian, dua klub tersebut tetap berniat mendatangkan Irfan Jaya dengan opsi peminjaman. Kabar tertariknya Barito Putra untuk mendatangkan Irfan Jaya diinformasikan oleh akun Instagram Bursa Transfer Sepak Bola @kandabol. Barito Putra sedang negosiasi dengan Bali United untuk meminjam Irfan Jaya, tulis akun @kandabol. Sementara kabar Persebaya Surabaya tertarik meminjam Irfan Jaya diinformasikan oleh akun Instagram @gozipbola. Selama bersama dengan Bali United, Irfan Jaya memperkuat tim asuhan Stefano Cugura sebanyak 6 pertandingan dengan 1 gol dan 2 umpan gol. Siapakah yang akan dipilih oleh Irfan Jaya, Barito Putra atau Persebaya Surabaya?